4 bulan yang lepas, cik dah adalah tanam pokok kobe. Tak banyak pun, sikit je. Saja suka-suka tanam. Kalau dulu kita tengok kobe ni ditanam dekat Canberra Island ataupun dekat tanah tinggi je kan. Tapi sekarang ni dekat tanah rendah pun dah boleh tanam kobe. Macam yang cik dah tanam sekarang ni, tengah panas lilik pun hidup subur je pokok dia. Jadi untuk video kali ni, cik dah nak ajak hampa. Jom kita tuai pokok kobe ni sama-sama. Cik dah akan tuai hari ni. Ada dua biji kobeh yang cik dah akan tuai. Ni yang pertama dan ni yang kedua. Yang ni yang tu cik dah ambil dah. So sekarang ni dia dah keluar jadi anak-anak kobeh kat tepi-tepi daun dia ni. Ataupun kita panggil dia baby kailan. Nanti anak-anak dia ni kita boleh tanam. Tanam balik ya. Jadikan dia anak pokok macam ni. Macam yang apa nampak ni. Ataupun kita nak buat dia jadi sayur pun boleh. Ni yang kita kata baby kailan yang banyak jual kat pasar raya tu kan. Dah jadi kulat-kulat dah kat atas ni. Sebab kobeh bila dah sampai masa untuk tuai, kita kena tuai dia. Kalau tidak, dia akan jadi kulat-kulat kat bahagian atas macam ni. Okay, so jom kita start tuai. Ni apa nampak ni? Bila kobeh tu dah sampai masa untuk tuai, dia akan jadi macam ni. Dia akan terbuka kat bahagian atas dia ni. So bila bahagian atas dia ni terbuka, bila kena hujan, kita lambat ambil dia. So dia akan start berkulat lah. Ni dia dah start berkulat lah. Ni cik dah lambat tuai. Ni dia punya anak kobeh. Nah, ni apa nampak? Anak kobeh dia akan naik kat celah-celah daun macam ni. Yang ni dah boleh ambil lah kalau nak buat sayang boleh. Jadilah baby kailan. Tapi kalau kita nak tanam, jadikan dia anak pokok pun boleh. Nanti cik dah tunjukkan apa macam mana cara cik dah semai anak pokok dia. Yang ni belum jadi lagi. Dia dah jadi kobeh cuma dia tak penuh lagi. Macam yang ni dia baru start jadi bulat. Apa tengok kat bahagian dalam dia. Oh, boleh nampak. Ni dia baru start jadi bulat. Nampak tak? Besar tak pokok dia. Yang ni. Bila dah start jadi bulat macam ni, pokok dia akan jadi makin kecil. Bila dia belum jadi bulat, pokok dia bukan main besar lagi. Apa tengok perbezaan dia. Nampak tak? Gitu. Cara tuai dia, hampa jangan tuai dia dekat bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni nanti dia akan keluar anak-anak dia. So kita kena tuai dia dekat bahagian atas sikit. Kita selok sikit daun-daun dia macam ni. Okay. Kemudian kita potong kat bahagian sini. Kita potong dekat bahagian sini. Okey, so jom kita timbang, kita tengok berapa berat kobeh yang kita tanam ni. 4 bulan nak tunggu dia punya apa pembesaran dia, kita tengok berapa berat dia. Okey, yang ni yang kecil sikit. Okey, yang ni lebih kurang 300 gram lah, 299. Okey, so kita timbang yang lagi satu. Tadi kita petik 2 biji kan. Okey, yang ni kita buang dulu hak ni. Ni tak mau, tak boleh makan pun. Okey, so yang ni kita timbang yang kedua. Hak yang kedua ni dia besar sikit. Kita tengok berapa berat dia. Sekejap lah. Hak ni 541 gram. Hak ni berat sikit. 540 gram. Lebih kurang dalam setengah kilo. Untuk sebiji kobe. Okay, so yang ni kobe bulat. Yang cik dah tanam tu. Yang ni berat dia 300 gram. Yang ni 540 gram. Inilah dia hasil dia. 4 bulan kita tanam. Dapatlah kobeh besar macam ni. Okay, so nanti next video kita makan kobeh ni pula. Okay, bye. Assalamualaikum.